Tapi kurang? 5.10. Kurang jam gue. Viral pengamen tajir di Yogyakarta. 6 jam dapat Rp500.000 diamankan Satpol PP. Sebuah video pengamen tajir di Yogyakarta diamankan Satpol PP viral di media sosial. Aksi pengamen diamankan Satpol PP berbuat pro kontra. Bagaimana tidak? Hanya dengan waktu 6 jam, pengamen tersebut bisa mendapat penghasilan Rp500.000. Seperti yang dilihat dalam video yang diunggah Satpol PP Kota Yogyakarta. Dikutip tribunjabar.id, Selasa 23 Januari 2024. Dalam video tersebut, pengamen diminta menghitung penghasilannya dari pengamen. Ia pun terlihat menghitung uang yang berhasil dikumpulkan itu berupa uang recehan mulai dari Rp500, Rp1.000 hingga Rp2.000. Lalu pengamen itu pun menghitung uang tersebut. Setelah dihitung, pengamen itu mengatakan uang tersebut berjumlah Rp510.000. Kemudian, Satpol PP menanyakan uang Rp500.000 tersebut didapatkan setelah mengamen berapa lama. Sang pengemis mengaku dirinya mengamen sekitar 6 jam lamanya. Mendapat pengakuan tersebut, petugas Satpol PP pun tampak terkejut. Dalam narasi video, penghasilan pengamen Rp500.000 dalam waktu 6 jam tersebut bisa membeli motor baru dalam waktu sebulan. Wah, sebulan bisa buat beli motor baru, tulis narasi video Satpol PP Yogyakarta tersebut. Dalam keterangan disebutkan pengamen tajir itu ditertibkan Satpol PP Yogyakarta pada Sabtu 20 Januari 2024 di Jalan Menteri Supeno. Satpol PP Yogyakarta menjelaskan bahwa pengamen tajir tersebut diamankan karena melanggar Perda DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Setelah ditertibkan dan diamankan, pengamen itu kemudian dibawa ke Camp Assessment Dinas Sosial DIY. Kini video pengamen tajir diamankan Satpol PP dengan penghasilan Rp500.000 per jam itu viral dan menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet memberikan beragam komentar hingga berbagai pro kontra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.